Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat dan ceria. Selamat datang ke channel Cikgu Masita Hayati untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 pada hari ini. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini untuk tema yang keenam, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, unit ke-16, Alamku Sayang, Aspek Tata Bahasa, Kata Majmuk, dan kita akan merujuk kepada buku teks jilid yang kedua, muka surat 27. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat mengenal pasti kata majmuk dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Baiklah anak-anak, apa itu kata majmuk? Baik, kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar ataupun lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Cikgu ulang, kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar ataupun lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Baik, kamu lihat apa yang cikgu pakai? Cermin mata. Baik, cermin mata ialah contoh kata majmuk. Cermin ialah satu kata dasar dan mata adalah satu kata dasar yang lain. Apabila digabungkan, akan menjadi cermin mata. Baik, mari kita lihat contoh kata majmuk yang pertama. Alat tulis. Alat tulis. Alat ialah kata dasar lain dan tulis adalah kata dasar lain. Apabila digabungkan akan membentuk satu kata baru iaitu alat tulis. Seterusnya, mari kita lihat kata majmuk yang seterusnya iaitu sapu tangan. Sapu tangan. Sapu ialah kata dasar yang lain dan juga tangan ialah kata dasar yang lain. Apabila digabungkan akan menjadi kata majmuk sapu tangan. Baik, seterusnya mari kita lihat kata majmuk yang ketiga iaitu yang cikgu telah sebutkan di awal tadi iaitu cermin mata. Cermin mata. Cermin mata. Baiklah anak-anak, apa kata kita merujuk kepada buku teks muka surat 27 sekarang? Merujuk kepada buku teks muka surat 27, aspek tata bahasa kata majmuk dan tajuk ceritanya ialah Sayangi Air Terjun Kita. Mari baca bersama-sama dengan cikgu petikan Sayangi Air Terjun Kita ini. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencipta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencipta Alam itu. Nampaknya siapakah yang pergi ke air terjun pada hari Minggu yang lalu? Ya, Hasan dan keluarganya. Mari kita lihat beberapa kata majmuk di dalam kotak berwarna merah pada gambar di bawah ini. Yang pertama, air terjun. Air terjun. Yang kedua, tong sampah. Tong sampah. Yang ketiga, botol air. Botol air. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan. Yang kelima, plastik sampah. Plastik sampah. Seterusnya, papan tanda. Papan tanda. Dan yang terakhir, jam tangan. Jam tangan. Baik, semua perkataan ini ialah kata majmuk. Di mana mari kita bercerita tentang kata majmuk
dan juga gambar yang terdapat dalam petikan ini. Baik, untuk kata majmuk air terjun, apa yang sedang mengalir? Ya, yang sedang mengalir ini ialah air terjun. Air terjun sedang mengalir dengan derasnya. Bolehlah kita kata air terjun mengalir dengan derasnya. Baik, seterusnya kita lihat kata majmuk yang kedua iaitu tong sampah. Jadi, siapakah yang sedang membuang sampah? Salah seorang daripada anggota Persatuan Pencipta Alam. Jadi, cikgu terus bina ayat di sini. Anggota Persatuan Pencipta Alam membuang sampah ataupun membuang ranting-ranting kayu dan juga sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Nampak? Baik, mudah sahaja. Seterusnya, mari kita lihat kata majmuk botol air. Siapakah yang sedang memberikan botol air ini? Ya, Hasan. Hasan dan ayahnya sedang apa? Sedang memberikan botol air kepada anggota Persatuan Pencinta Alam. Nampaknya mereka dahaga kerana sedang bergotong royong membersihkan kawasan air terjun. Maka Hasan dan juga ayahnya memberikan botol air sebagai minuman kepada anggota Persatuan Pencinta Alam tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kata majmuk sarung tangan. Nampaknya semua petugas ataupun anggota Persatuan Pencipta Alam memakai sarung tangan bagi mengelakkan daripada tangan mereka tercedera ataupun terkena benda-benda yang tajam ataupun berbahaya. Baik, cikgu terus bina ayat di sini. Anggota Persatuan Pencipta Alam memakai sarung tangan. Mudah saja, anggota Persatuan Pencipta Alam memakai sarung tangan. Seterusnya, kita lihat kata majmuk plastik sampah. Baik, plastik sampah berwarna apa? Ya, berwarna hitam di sini. Anggota Persatuan Pencipta Alam memasukkan sampah dan daun-daun kering ke dalam plastik sampah. Ya, anggota Persatuan Pencipta Alam memasukkan ranting-ranting kayu dan juga daun-daun kering, termasuk juga sampah, ke dalam plastik sampah. Mudah saja. Seterusnya, mari kita lihat kata majmuk papan tanda. Nampaknya anggota Persatuan Pencipta Alam meletakkan atau memacakkan papan tanda di kawasan air terjun tersebut. Anggota Persatuan Pencipta Alam meletakkan papan tanda di mana? Di kawasan air terjun tersebut. Jadi, apakah yang ditulis pada papan tanda itu? Terima kasih kerana menjaga kebersihan. Jadi, kepada pengunjung-pengunjung air terjun tersebut, apabila mereka membaca papan tanda tersebut, mereka akan ingat bahawa mereka mestilah menjaga kebersihan kawasan air terjun itu. Dan seterusnya, mari kita lihat kata majmuk yang terakhir iaitu jam tangan. Jadi, anggota Persatuan Pencipta Alam, salah seorangnya ada di sini yang sedang memakai jam tangan, melihat jam tangannya ataupun sedang melihat waktu yang ada pada jam tangannya. Mudah saja. Jadi, kita hanya bercerita saja dengan menggunakan kata majmuk yang telah diberikan berdasarkan gambar. Tahniah. Baiklah. Mudah saja kan? Seterusnya, mari kita buat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 29. Baik, lihat dahulu gambar ini. Kamu dikehendaki membina ayat dengan menggunakan kata majmuk berdasarkan gambar. Baik, kata majmuk yang telah diberikan ialah istana pasir, burung laut,
kelapa muda, kulit kerang, gigi air dan batu karang. Baik, cuba kamu lihat gambar ini. Gambar ini berkait dengan kata majmuk yang diberikan. Kamu dikehendaki membina 6 ayat berdasarkan kata majmuk yang diberikan. Cikgu akan berikan jawapannya selepas ini. Baiklah, berikut ialah 6 ayat yang telah cikgu bina berdasarkan kepada gambar pada buku aktiviti muka surat 29. Untuk ayat yang pertama menggunakan kata majmuk istana pasir. Adik sedang membina istana pasir. Adik sedang membina istana pasir. Untuk kata majmuk yang kedua, burung laut. Ayatnya ialah, 2 ekor burung laut sedang terbang. 2 ekor burung laut sedang terbang. Ayat yang ketiga menggunakan kata majmuk kelapa muda. Aina dan Arman sedang minum air kelapa muda. Aina dan Arman sedang minum air kelapa muda. Untuk ayat yang keempat, kata majmuknya ialah kulit kerang. Pak Long dan Hasan sedang mengutip kulit kerang. Pak Long dan Hasan sedang mengutip kulit kerang. Bagi ayat yang kelima, menggunakan kata majmuk gigi air. Gigi air bermaksud air yang di tepi, di pasir tu yang paling hadapan sekali tu kita panggil gigi air ya anak-anak. Jadi ayatnya ialah Amira dan Afif sedang bermain di gigi air. Amira dan Afif sedang bermain di gigi air. Ayat yang keenam menggunakan kata majmuk batu karang. Terdapat batu karang yang cantik di tepi pantai. Terdapat batu karang yang cantik di tepi pantai. Nampaknya kita sudah berada di penghujung pengajaran cikgu pada hari ini. Dan jangan lupa untuk kamu membuat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 29 seperti yang cikgu beritahu tadi. Baiklah anak-anak, sampai kita berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Kepada yang masih belum subscribe, sila subscribe channel Cikgu Masita Hayati dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada cikgu. Sampai berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Selamat belajar!